PDI Perjuangan memberikan dua tugas penting untuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024. Meskipun nama Gibran Raka Buming Raka menguat sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Apalagi, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, hingga kini belum memutuskan nama yang akan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra itu. Diketahui, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, pihaknya telah menunjuk kader partai berusia muda, yang menjabat sebagai kepala daerah sebagai juru bicara dan juru kampanye, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hal itu dilakukan PDI Perjuangan sehari setelah mendaftarkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD ke Komisi Pemilihan Umum. Dari beberapa nama kepala daerah itu, ada nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Hal itu dikatakan Hasto saat ditanya awak media mengenai Gibran yang didekati banyak parpol untuk menjadi bakal cawapres. Kata Hasto, pihaknya mendengar hal itu juga dan kabarnya keputusan belum diambil. Namun, pihaknya intens berkomunikasi dengan Gibran, termasuk soal penugasan menjadi juru bicara pasangan Ganjar Mahfud. Dia mengatakan surat instruksi partai mengenai penugasan tersebut sudah disampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.